Ini harganya ini ada kartu membernya. Kartu member kayak Alfamart aja. Oke, di oh, banyak pembelinya nih. Mangka semangka, yo. Ya semuanya, kembali lagi di channel ini adalah channel Kiman ya kawan-kawan semuanya. Oke, dan pada hari ini kita bakal memperbarui channel ini kembali ya. Oke, kita bakal memperbarui ya karena gua bakal hari ini apa? Kalian bisa lihat? Oke, kalian bisa lihat di sini gua bakal bermain Roblox ya. Dan di sini Roblox-nya kayaknya ini namanya retail ya, Retail Tycoon. Nah, jadi di sini kita bakal membangun sebuah store yang akan dikunjungi oleh orang-orang ya kan. Dan di sini kita lihat di sini ada Kiman Store ya kan namanya ya kan. Nama gua kan Kiman kan di sini. Jadi ini namanya Kiman Store ya. Ini toko gua bernama Kiman ya. Oke. Ini dia. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu ya, ini nama channelnya gua ubah ya, asalnya Ricky Rahman jadi Kiman ya. Oke, selamat memulai titik baru lagi di channel ini ya kawan-kawan. Oke, kita mari bersama-sama membangun channel ini kembali. Jangan lupa di like, share, subscribe ya. Oke, dan di sini ada nih toko orang nih, toko sebelah ini. Ini toko sebelah ini saingan ya. Oke, Little Link. Oh, Little Link Store ya. Coba kita lihat ya, ini dia jualan apa nih ngomong-ngomong ya. Ini mana penjualnya sih? Oh, ini dia. Ini dia jadi kasir di sini ya. Wow, dia mempunyai PS4, Block One dan Samsoni. Samsoni ya, nama siapa itu? Nama bapak siapa? Samsoni, woi. Oke, di sini ada buah-buahan juga ya. Oke, dia kayak supermarket kayak gitu ya. Ada pelanggannya, woi. Di gua kok tidak ada pelanggan? Aduh, oh, ada. Ada yang datang ya, cuman masih belum ada yang dijual gini ya, boy. Oke, jadi gua nih bingung nih ya. Gua mau jual apa nih dia masuk nih. Ya masuk pak, silakan pak. Nih ini kasirnya juga masih kayak gini ya kawan-kawan. Oke, jadi kasirnya kita bakal upgrade ya. Kasirnya kita letakin rada ke depan dikit ya. Ini nggak bagus di sini, woi. Oke, kita rada depanin dikit ya. Soalnya di sini kayak kurang gitu. Nah kayak gini ya, kita letakin di situ. Kasirnya kayaknya bagus di sini ya kawan-kawan. Oke, bagus di situ ya. Oke, dan di sini letak lemari-lemari jualannya ya. Kita bisa beli lagi di sini nih, di nomor 5 sini. Ini ada freezer, wow. Ya freezer. Nah, kita beli freezer di sini, boy. Oke, kita putar dulu, putar freezer sini. Mungkin kita bisa letakin buah-buahan nanti ya. Letakin sini nih. Oke, mantap coy. Duit kita tinggal 1.500 ya. Oke, tinggal rak-rak ini. Raknya ini kok gratis ya? Rak ini gratis nih, coy. Oke, kita mau letakin di mana nih? Rak ini kayaknya nggak penting ini ya. Mungkin juga penting sih buat ngeletakin misalkan barang-barang yang dijual selain yang di sini ya. Oke, ini rak ini satu lagi, ini buat tidur. Tidur bisa juga itu ya, kampret. Oke, ini satu lagi, mungkin kita bisa beli apa nih? Display table. Display table ini kayak gimana dah? Oke, display table ini kayak di supermarket gitu. Kalian tahu nggak sih? Oke, display table. Apa ini sih? Display table. Oh, itu bisa kita letakin apapun ya. Dan kita bisa jual apa lagi, coy? Kita kayaknya Buil. Oke, ini kita bakal walls. Nggak mungkin di sini, berarti kita hancurin belakang sini bisa nggak nih? Soalnya gua tadi beli belakang sini sudah, coy. Oke, kita hancur lagi sini ya kan? Oke, ini kayaknya udah pas kayak gini. Terus berarti gimana nih, coy? Lantainya harus kita bikin lagi nih. Mana lantai? Mahal juga lantai, coy. Oke, kita ambil di sini ya. Oke, kita mungkin bisa letakin sini nih. Loh, kok di tengah kayak gini ya? Oke, yaudah. Berarti kita beli lagi satu di sini. Beli satu lagi di sini. Oke, banyak juga nih kita keluarin duit ya, coy. Oke, di sini lagi, kita juga di sini menjunjung terbuka ya. Wilayahnya terbuka ya kawan-kawan. Oke. Dan walls-nya lagi di sini. Kita letakin di sini saat. Wah, duit kita kurang ya. Berarti terbuka kayak gini doang nih. Waduh, rating store kita ternyata cuma bintang 2 di sini ya. Oke, dah kita lihat saja di sini nanti mungkin ada pembeli ya. Kita bakal atur lagi nih, kayaknya letaknya ini nggak bagus ini, coy. Letaknya ini sini arahnya kayak gini nih. Nah, biar aja ini terbuka kayak gini ya kan. Yang penting luas ya kawan-kawan. Oke, ini kita pindah lagi nih ya, pindah lagi ini pindah. Kayak gini nih di sini ya, betul jiwa. Nah di sini kan mantap. Oke, ini juga pindah nih.
Oke, emang di situ tuh letaknya ya. Oke, dan yang kita jual apa ya? Oke, bentar ya. Yang kita jual apa terus, coy? Kita save di sini ya. Oke, save. Oke, kita udah save. Dan ini kita bakal supply. Wow. Wah, $60. Duit kita sisa $100, coy. Berarti kita bakal harus kita salah satu harus kita jual ini ternyata ya. Elektronik, soda, ini soda ya. Oke, okay. Order. Oke, okay, order lagi soda 2 3 4 5 6. Oke, okay, 5 kita order soda ya. Terus kita letakin sodanya kayak gimana ya? Bentar ya. Oke, okay, ini dia ya kawan-kawan, sudah gua letakin ya sodanya di dalam sini, dan ini tokonya by the way masih gua tutup ya. Tokonya masih gua tutup, jadi nggak ada yang datang dulu. Oke, okay, dan kita bakal jual salah satu lagi nih ya. Oke, okay, dan kita manage-nya, kita manage ya. Di sini kita berarti bisa jual frozen food ya. Berarti kita bakal jual frozen food saja. Dan di sini apa lagi nih? Kita berarti smartphone ya, smartphone di situ ya. Berarti kita bakal jual ini saja deh ya. Ini kita jual ini ya. Berarti kita jual smartphone dan minuman dan makanan dingin ya. Oke, jadi kita bakal hapus dulu. Ini mana nih ngapusnya? Kita lalu beri supply tadi ya. Kita terlalu banyak beli ini nih. Gua salah ini, coy. Oke, kita jual ini. Oke, berapa? 400 doang. Aduh. Murah sekali, boy. Aduh, udah deh kita jual ini lagi nih, ini jual. Oke, okay, mayan. Dan kita bakal supply ya, supply tadi makanan dingin ya, frozen food ya. Kita bakal beli berapa nih? Beli 10 berarti beli 5 aja deh, order. Oke, okay, kita bakal order dan kita bakal manage di sebelah sini dan kita bakal letakin di dalamnya nih. Nah, kan banyak kan. Oke, okay, dan minuman juga ada. Oh, berarti cuma satu ya bisa diletakin makanan. Kalau makanan diklik, minumannya ya masuk sini ya kan? Berarti kita supply soda saja deh ya, soda aja dulu. Dan kita bakal letakin di sini smartphone ya. Kita bakal beli dulu smartphone apa tadi? Smartphone apa lagi tadi, boy? Smartphone, tablet, instrumen, apalagi? Oh, itu aja ya. Oke, kita bakal order dulu di sini ya kan? Kita bisa menjualnya nanti ya. Smartphone di sini 200 harganya, coy. Kita beli satu aja order. Jangan dulu yang murah aja deh, 2,5. Instrumen, wah mahal semua ya. Tablet 300, yaudah smartphone deh. Smartphone kita order 2 deh ya kawan. Oke, okay, jadi order. Oke, okay, kita bakal letakin di sini smartphone. Oke, okay, kita bakal supply. Oke, okay, kita bakal buka toko kita, coy. Buka. Oke, okay, kita buka tokonya, set. Oke, okay, toko kita sudah buka ya. Oke, okay, ini dia, coy. Berarti kita harus, oh berarti belakang ini nggak usah dibuka kayak gini dulu ya, padahal gue di sini udah gue beli tadi, coy. Mau dijual, waduh, 1000 tadi uang gue, aduh, salah gue ya. Oke, berarti kita harus belakang ini kita tutup kembali ya kawan-kawan. Oke, gue tutup kembali dulu ya. Oke, dan ini aja udah ada yang datang ya kawan-kawan. Oke, baru mau gue tutup belakang ini ternyata tidak bisa ya, sudah dibangun. Wow. Oke, ini ya silakan dibeli, Bo. Ya, silakan dibeli. Di sini ada soda. Wih, udah habis, coy. Sodanya udah habis. HP, tolong ya beli HP ya. Wow. HP-nya, Pak. Ya, ini HP-nya HP terbaru ya, ngomong-ngomong. Jadi ini terbaru yang sudah dikeluarkan oleh Samsung dan iPhone itu berkolaborasi gitu ya, Pak. Dan itu tuh bisa dibeli, Pak. Ini dengan harga murah ya, kawan-kawan. Iya, ini yain aja ya. Oke, okay, I want to see a manager. Ini gua manajernya, coy. Gue manajernya nih, gue manajer bisa jadi kasir gitu kan. Oke, ini dia clean up spill. Oke, mana nih, apa maksudnya, coy? Register HP, register apa? Lo kok minumannya dibuang di sini, Pak? Ngomong-ngomong, oh ini dibuang nih, ini. Oke, mau bayar katanya. Mau bayar. Terus gimana, coy? Nah, ya. Oke, oh dia beli HP, coy. Oke, kita tunggu di sini saja ya. Kita hadap kasirnya berarti ya. Berarti kita harus ngadap kasir dan uang kita udah bertambah di sini ya. Oke, uang kita terus bertambah. Dia beli minuman, beli HP. Tadi HP-nya sisa satu ya, dibeli. Wow. Kalau kalian mau beli HP ya kan ke store gua aja ya kan. Beli minum soda langsung ke gua aja juga ya. Oke, dan di sini dia udah semua kah?
Udah semua kah? Waduh, ini udah habis coy. Oke, kita ngetekin lagi. Oh, sodanya udah habis. Oke, makanan frozen lagi tuh. Ada pizza, ada semangka, dan ada pie itu ya. Oke, oke, bentar. Oke, kita kasir dulu. Oke, sebentar ya mbak. Oke, diproses dulu. Ini harganya ini, ada kartu membernya. Kartu member kayak Alfamart aja. Oke, di situ HP itu dia. Dia udah beli HP coy. Oke, dan kita bakal supply lagi nih. Oh, banyak pembelinya nih. Pembeli semangka, yo. Oke, kita sambil cari supply dulu ya. Nah, hijau ya. Oke, kita ambil supply dulu ya. Berarti kita cari elektronik lagi nih. Kita beli HP lagi deh ya. HP kita bisa beli 3 deh ya, order. Oke, HP kita udah beli 3. Oke, beli telur dia ya. Beli telur ya, kawan. Oke, mantap jiwa. Yes. Yes, laku keras ini. Baru dibuka ya. Toko gua akhirnya. Oke, aduh, beli telur semua nih. Ngomong-ngomong tadi bukannya ada semangka ya. Oke, dan kita bakal letakin supply lagi di sini ya. Oke, kita bakal menyuplai kembali di sini, ada HP 3 coy. Oke, HP 3. Oke, HP. Kita bakal supply lagi di sini. Kayaknya kita perlu makanan dingin coy. Makanan dingin kan lebih bervariasi nih.